astaga, aku pengen guyu tapi opo ngono lho, Cak. Yo. Yo, iku mau jadi contoh wong, iku contoh elek. Masih atau sak kepepet-kepepete timbangane jepik barangin wong, mending sampean usaha opo ae lah wis. Dodol-dodol katok ta dodol-dodol celonone dhewe, ngono lho. Aja tek tangga. Lho iya aja tek tangga lah padha wae. Iku mau yo apes sih sampean barokah kanggo sing duwe sepeda motor. Niate nyolong, tek potong. Kunci tene, letter tene potong yo rasakno dhewe sampean. Sesuk gawe maneh ku. Ojo gawe meneh sampean ndelik sik sampean. Ketok sampean nang CCTV. Mangkane iku, Cak. Ngono apa yo gak peka yo. Lho yo iku. Gak delok kiwa tengen. Yo kan mau wis dijelasno nek iku duduk peka tapi peko. Mane wong saiki iki CCTV ki nyebar nang dinandi, nang dalan raya lho sarat-arat. Dadi ketika sampean mau melakukan tindak kejahatan bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Oh, hati-hati sampean. Begitu tek 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 tek. Ha sesuk kare ngenteni dicepik sampean langsung. Nang Jawa. Delik sampean, Cak. Delik. Delik sik sampean. Wis ana apa data nih sampean wis kecatet iki mau oleh informasi teko kanca-kancaku. Delik oh sampean. Ya sampean. Sampean ngerti sing kabare nang Jawa Pitu dipasangi CCTV iku. Soale wong-wong sering kilangan apa panganan. Oh iya nek iku perkara anu, arek iku pancen kaliren. Tapi dimaklumi kok iku wis dimaklumi. Soale anggar setiap rumah nang gone mbuka jendela gone panganan tangan ngene iki. Yo arek iku. Akhirnya ketika kate digruduk dirapatno didelok datane oh pancen arek iki urusan. Jadi akhirnya dimaklumi gak popo wis. Tak pikir mari ngono diproses hukum sing dipenjara tangane to. Gak lah. Tapi ya muga-muga kaya ngono iku wong-wong iso paham kabeh lek iku perbuatan yang tidak baik ojo ditiru. Wow. Oh, peda iki pancen wis jamane ya rada mungkin rada kangelan golek duit kanggo sebagian orang. Jadi lek duwe sepeda motor sampean gembok ae. Dan gembok maksudnya ada kunci cadangan selain kunci kontak. Karena ndelok nang gone YouTube sampean ndelok. Bandrek kontake sepeda gak butuh waktu kurang dari 1 menit kok. Cetek sedadi. Bisa oleh. Jadi mending sampean dirantai. Rantai niku cantolno wit. Wis. Wingine iku kan nggonku tanggoku ya ngono, cantolno wit sing ilang opo? Wite. Yo nemen iku Cak sampean iki. Nah iki Cak selanjutnya ke ono kabar sing rodo antara piye ngono lho Cak sing jarene ketua HKT iku menyesalkan bantuan pupuk bersubsidi. Apa bantuan? Gak roto jarene. Masa sih? Boy iki. Kemudian ada juga Komisi B DPRD Jember gelar hiring ambek pirang-pirangane OPD koyok disperindak. DTPHP, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta HKTI Kabupaten Jember. Nang rapat dengar pendapat nang ruang Banmus DPRD Jember iku, Ketua HKTI Jember Jumantoro ngaku kecewa ambek sistem sing onok saiki-iki. Menurute kanggo penyaluran bantuan pupuk dinilai kurang maksimal serta gak tepat sasaran. Sistem di pusat yang namanya bikin sistem kan manusia, tetapi jangan sampai karena sistem itu menghambat penyaluran di lapangan. Dan ini terjadi Pak, pada saat masa pembukaan sudah lewat, pupuknya kunuk-kunuk datang. Ini luar biasa. Sehingga kami berharap ada surat resmi dari wakil rakyat kita bahwa silahkan sistem mau diperbaiki bagaimanapun, tapi pada saat alokasi pupuk itu sekurang, Pak, tetap seperti Pak Warno, Pak, elang setan, beteng dono, itu pasti, Pak, tidak akan balik. Sawetara iku jare Kepala Dinas TPHP Jember Imam Sudarmaji. Iki pancen kebijakannya pemerintah pusat, sing modo nang provinsi, sing wis di sistem teko pusat. Dheweke gak iso ngerubah regulasi iku nek gak ono persetujuan bupati serta pemerintah provinsi. Teko Jember, DKJ Jember 1 TV, ngelaporno.